Gelang Sina dipakai geter. Cakep. Sepiring bayam langsung dimakan. Cakep. Siapa bilang Luna Maya musuhan sama Prilly Latukonsina yang mantannya Maxim Butier? No, buktinya mereka adem ayem aja sambil pelukan. Salah satu unggahan di media sosial memperlihatkan momen adem antara Luna Maya dan Prilly Latukonsina yang bikin happy warganet. Di mana di foto tersebut terlihat Prilly yang 3 tahun lalu pernah menjadi ayang bebnya Maxim berpelukan erat layaknya sahabat dekat dengan Luna Maya. Bukan cuma berpelukan loh, tapi ada senyum dan ketulusan juga di sana. Lagi heboh-hebohnya Luna Maya dikabarkan akhir-akhir ini sedang dekat dengan Maxim. Entah apapun itu arti dari jalinan hubungan spesial mereka, karena kendati dari gestur seperti ada hubungan khusus, ya sampai sekarang Maxim dan Luna belum mengkonfirmasi iya atau tidaknya ada hubungan kasih di antara mereka berdua. Namun cukuplah bagi kita sih ya. Sepanjang Luna Maya dan Maxim saling menyemangati, saling support, bahagia bersama, apapun itu nama hubungannya. Yang penting mereka berdua happy ya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi antara Luna Maya dan Prilly? Sampai-sampai bisa ketemuan begitu? Kan bisa dibilang kalau kita-kita nih sebagai rakyat biasa dan bukan artis papan atas, kalau ketemu mantannya pacar kita, udah jelas udah pasti kita jutekin lah ya. Ternyata ini merupakan salah satu bukti kedewasaan dan kerennya mental sang Dewi Bulan mau berjiwa besar mendukung dan terus support penuh akan kesuksesan film terbarunya Prilly Latukonsina yang berjudul Ketika Harus Berhenti di Sini. Sebuah film yang disutradarai oleh mantan artis cilik Umay Sahab dengan dibintangi aktor muda ganteng dan berbakat Brian Domani. Jadi foto itu diambil ketika Luna Maya hadir di premier film terbarunya Prilly Latukonsina dan Luna Maya memberikan dukungan kepada Prilly Latukonsina. Dari itu, tentu saja kelapangan hati Luna Maya membuatnya banjir pujian. Seperti yang dibagikan di akun fans Luna Maxim Lovers, seru warganet, adem banget kan liatnya kayak gini, antara mantan pacar sama pacar, rukun saling support. Ditimpali komenan netizen lainnya. Salah satu alasanku kenapa ngefans banget sama Kak Luna karena hatinya seluas samudra dan legowo. Keren ya, sebagai public figure Luna Maya dan Prilly Latukonsina telah menunjukkan kepada kita bahwa attitude harus tetap dijaga. Karena bersikap baik itu, malah itu yang keren. Support untuk mereka berdua ya. Dan pastinya tetap support Luna Maxim juga. Luna Maxim, yuk bisa yuk.